Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Gaya. Pro Syam Nur anggap pertandingan Hero Remaja masih relevan. Pertandingan Hero Remaja sudah wujud lebih 31 tahun sejak tahun 1990 serta sudah melahirkan ramai anak seni berbakat di Malaysia. Walau bagaimanapun, dengan perubahan zaman, pertandingan pencarian bakat seperti itu bukanlah satu-satunya cara untuk menonjolkan diri, apatah lagi sudah ada media sosial untuk dikenali. Memberikan pendapat apabila ada yang menyatakan pertandingan seperti itu tidak lagi relevan, pelakon terkenal Rose Syam Nur memandang Hero Remaja sebagai platform yang terbaik. Sebenarnya kalau ada orang yang meminati dunia seni itu sendiri dan menjadi pelakon khasnya. Mereka nampak bahwa platform Hero Remaja adalah platform terbaik. Begitu juta, kita lebih dewi dewasa. Daripada majalah Remaja itu sendiri banyak melahirkan bintang-bintang di Malaysia. Dan saya rasa platform ini harus dikekalkan karena inilah yang mereka ada untuk menceburi bidang hiburan, katanya. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.